memiliki kekayaan bersih sebesar 3.101 krore rupiah, atau hampir 6 triliun rupiah di tahun 2023. Inilah daftar kekayaan dari aktor Bollywood, Hrithik Roshan. Dalam hal menari atau akting yang tidak biasa, satu-satunya aktor Bollywood yang muncul pertama di benak kita, tidak lain adalah seorang penari super dan aktor berbakat, Hrithik Roshan. Meskipun ia dilahirkan dalam keluarga kaya dan terkenal, namun, kita semua mengenalnya dari kerja keras, dan bakatnya yang ia miliki. Hrithik memulai karir aktingnya sebagai artis cilik, dan sebelum tampil di film, dia juga bekerja sebagai asisten sutradara, di beberapa film. Film pertamanya sebagai debutan di Bollywood, yang juga menjadi hit box office, adalah Kahona Pyar Hai. Film ini sangat meledak di pasaran, dan menjadikannya sebagai bintang dalam semalam. Sobat Info Bollywood Indonesia, di segmen cerita Bollywood kali ini, kami akan membahas tentang kekayaan bersih dari aktor Bollywood, Hrithik Roshan, yang kami kutip dari indiatimes.com. Tonton videonya sampai dengan selesai, dan jangan lupa untuk subscribe channel Info Bollywood Indonesia, aktifkan tanda loncengnya. Agar kalian tidak ketinggalan dengan info terbaru dan menarik, seputar perfilman Bollywood. Satu, pendapatan bulanan. Hrithik mendapatkan sebagian besar uangnya dari film. Dia menghasilkan sekitar 1,60 krore rupiah setiap bulan, atau sekitar 3,2 miliar rupiah. 2. Honor endorsement. Hrithik menerima antara 3 hingga 5 krore rupiah setiap tahun, atau sekitar 6 sampai 10 miliar rupiah, untuk mensponsori perusahaan streaming, dan dia juga mengenakan biaya antara 4 dan 5 krore rupiah, untuk mendukung suatu merek. 3. Honor untuk membintangi sebuah film. Pembayaran rata-rata untuk film Hrithik Roshan, berkisar antara 65 krore hingga 75 krore rupiah, atau sekitar 130 miliar hingga 150 miliar rupiah. 4. Rumah mewah. Dua apartemen mewah di Jalan Juhu Versova Ling Mumbai, telah dibeli oleh Hrithik Roshan. Hrithik, yang telah lama menunggu rumah impiannya, membayar sebesar 97,50 krore rupiah, atau sekitar 195 miliar rupiah, untuk membangun dua apartemen atas namanya. 5. Mobil mewah. Hrithik memiliki ketertarikan dengan mobil, dan memiliki Porsche seharga 1,22 krore, atau sekitar 2,44 miliar rupiah. Beberapa kendaraan mahal yang dimilikinya adalah Ferrari 360 Modena, yang dibanderol dengan harga 4 krore rupiah, atau 8 miliar rupiah, Porsche Cayenne Turbo, seharga 2 krore rupiah, atau sekitar 4 miliar rupiah, dan seri Rolls-Royce Ghost, yang berharga miliaran rupiah. 6. Vanity Fund. Kantor di Lip Cabria milik Hrithik Roshan, memancarkan kemewahan dan kecanggihan. Vanity Fund yang mewah, yang harganya mencapai 3 krore rupiah, atau sekitar 6 miliar rupiah, menampilkan selera elegan sang aktor. 7. Nilai HRX. HRX adalah perusahaan kebugaran swasta milik Hrithik Roshan. Perusahaan pakaian olahraga tersebut, dilaporkan memiliki kekayaan bersih sekitar 200 krore rupiah, atau sekitar 400 miliar rupiah. 8. Rumah pertanian. Sebuah rumah pertanian di lahan seluas 7 hektar di Lonavala, menurut Mumbai Mirror, rumah pertanian Lonavala milik Hrithik Roshan, yang tersebar di lahan seluas 5-7 hektar, dilengkapi dengan berbagai fasilitas, termasuk tempat fitness, kolam renang pribadi, dan taman untuk pertanian organik. Di rumah pertaniannya di Lonavala, sang superstar sering mengadakan pertemuan untuk keluarga dan teman-temannya. 9. Koleksi jam tangan. Dia selalu memikirkan hal-hal yang lebih baik dalam hidup, dan dikenal sebagai pria dengan selera yang luar biasa. Hrithik Roshan senang memakai arloji mahal. Dia dengan bangga memiliki Rolex Submariner Dart, yang dijual dengan harga mengejutkan,
yaitu senilai 7,5 lakh rupiah atau sekitar 150 juta rupiah. 10. Kekayaan bersih. Hrithik Roshan adalah salah satu aktor terkaya di Bollywood dengan kekayaan bersih sebesar 375 juta dolar atau 3.101 crore rupiah atau senilai 6 triliun rupiah pada tahun 2023. Sobat Info Bollywood Indonesia, itu tadi daftar kekayaan dari aktor Bollywood, Hrithik Roshan. Hrithik memiliki kekayaan bersih sebesar 3.100 crore rupiah atau sekitar 6 triliun rupiah di tahun 2023 ini, yang akan terus bertambah dengan berbagai bisnis dan film yang ia bintangi. Bagaimana menurut kamu dengan info kali ini? Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Silakan di-like video ini, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru dan menarik seputar perfilman Bollywood. Silakan di-like video ini, klik tombol subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan informasi terbaru, dan menarik seputar perfilman Bollywood.